ini Nirmala sedang bersama dengan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata untuk Kota Balikpapan, Ibu Umi Pasesri. Kalau kita lihat kan penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona untuk Kota Balikpapan sendiri ini bukan yang pertama kalinya, Bu ya. Mungkin harapan Ibu untuk kegiatan seperti ini untuk Kota Balikpapan nih terutamanya seperti apa, Bu? Ya, alhamdulillah kegiatan ini yaitu penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona adalah sangat strategis sekali. Karena dengan apa? Dengan adanya penyuluhan ini paling tidak mengingatkan lagi utamanya bagi generasi muda. Karena generasi muda ini adalah ujung tombak khususnya dalam bidang industri kepariwisataan. Dengan adanya generasi muda ini memahami sehingga dan mensosialisasikan baik melalui media massa maupun cetak, ini adalah hal yang sangat betul-betul jitu. Karena dengan adanya ini mereka akan nantinya menjadi guide bagi diri sendiri, bagi lingkungan, masyarakat dan wisatawan. Syukur-syukur dengan adanya media medsos ya, itu juga sudah mensosialisasikan mendunia bahwa inilah Balikpapan, bahwa inilah Kalimantan Timur yang begitu indah. Nah, saya berharap kegiatan ini secara terus menerus dan berkesinambungan. Karena apa? Kita harus tetap mengingatkan. Karena apa? Indonesia ini sungguh indah. Balikpapan, Kalimantan Timur itu tiada duanya. Maka untuk itu kami secara bersinergis dengan, kami sangat berterima kasih nih dengan Dinas Provinsi Kalimantan Timur untuk kepariwisataan ini yang selalu bersinergi ya Pak ya, dan dengan dinas instansi lain untuk selalu mengadakan penyuluhan ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih.